Ya, monggo. Panas batunya. Mbaknya dari mana, Mbak? Dari Maumere. Maumere, keren ya. Keren. Ya. Jadi saya akan coba terbang dulu, saya turunkan drone bentar ya, sabar biar kita kelihatan ya. Oke, teman-teman, kami ada di ini, saya rekam layar. Jadi ini saya dengan Pak Win dari Maumere, dari Banyuwangi, aslinya saya dari Surabaya. Kita sampai di Koka Maumere Flores, keren ini. Saya coba akan menerbangkan drone di sini. Meskipun angin kencang, mohon izin nih Mbah ya, saya akan coba terbang dulu sampai drone saya selamat dan kembali lagi. Saya hanya ingin membantu memperkenalkan Pantai Koka dan Maumere pada umumnya, Flores pada umumnya ya, teman-teman. Oke, cus. Coba ini yang di kamera ini, kita berada di pulau ini, bukan pulau, bukit ya, Bukit Koka. Saya akan coba terbang circle. Terbang circle itu memutari. Ya. Saya akan coba memutari ini. Ya. Kita lihat di gambar di kamera. Ya, ini teman-teman. Jadi kalau dari tengah seperti ini, pas di tengah, jadi kanan kiri ada pantai. Jadi di kanan kiri ada pantai. Saya nggak melihat drone karena drone-nya sudah terlalu jauh. Saya hanya melihat di kamera saja. Saya putar circle ini. Aduh, sinyalnya lemah intervensi, tapi nggak apa-apa. Saya coba aja. Karena ini DJI Mavic ini biasanya otomatis. Kalau dia lost kontak, dia akan kembali sendiri ke tempat titik awal terbang, teman-teman. Drone-nya sebelah mana, Pak Win? Takut tabrak gunung dia. Sebelah mana, Pak Win? Nah, di sini kita jalan apa ini? Saya tabrak gunung nanti. Kira kan? Ya, seperti ini ya, teman-teman. Drone-nya di mana? Kita terbangkan aja, insya Allah dilindungi, aman. Oh, ya. Nah, itu maksudku aman nggak? Ya, kalau memang nggak aman, kita tinggikan. Ya, seperti ini Koka ya, teman-teman. Dari ketinggian aman. Aman itu. Ya. Coba awasi dulu. Yang mana? Itu loh. Oh iya benar. Nah, itu. Nah, jauh, nah, aman. Ya. Gunung jarak gunung jauh. Terus. Nah, ini teman-teman, keren ini. Nanti jangan lupa teman-teman nanti like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis. Agar tidak ada dusta di antara kita, silahkan tulis komentar. Ya, ini video dari darat nih teman-teman. Seperti ini Koka, Pantai Koka, keren sekali ini. Ya. Saya akan coba memutari sesuai janji saya tadi, putar ini sampai pada titik awal. Coba perhatikan terus Pak Win, jangan sampai tabrak gunung, iya. Karena kita semakin jauh. Iya. Gunung jauh. So, ya. Oke, saya kembalikan ke tempat semula. Coba saya ambil gambar dulu. Ini saya coba ambil view yang pas nih. Nah, saya ganti video lagi. Di mana Pak? Coba arahkan sini ya. Iya, nanti. Dia arah ke kanan. Oh, ke kanan. Kanan, kanan. Saya putar aja. Saya putar ke sini. Biar dia arahkan ke sana. Ke pantai yang sebelah sana. Saya turunkan sedikit. Ya, saya terbang ke mana nih?
Oh iya iya iya. Itu. Oh, dia mengarah ke sana. Saya arahkan ke pantai. Saya arahkan ke pantai. Ya, coba lihat kalau ada burung elang, Pak Wit. Takut disambar sama burung elang karena situasinya kan berteping di sini. Iya. Saya geser dulu. Oh, bisa di sana. Saya geser dulu, takut tabrak tebing. Jauh jarak, jauh jarak. Dekat tebing jarum. Jauh ya. Di antara ini ya, wes. Oke, saya majukan. Oke, ke kanan, biru. Kanan. Nah, saya maju dari ke antara awal. Mana Pak Ben? Ini. Hah? Ini, itu. Mana? Itu, lurus. Oh iya iya iya, ya, benar. Iya. Ini bukit ya, bukit sebelah kiri. Bukit sebelah kiri. Jauh. Jauh ya. Sampai tidak termantau. Saya agak ke tengahnya aja. Buat teman-teman yang mau ke Flores, jangan lupa singgah di Pantai Koka ya. Keren banget, keren, keren. Laut biru, pantainya berpasir putih bersih. Kemudian ya, masih alami ya, teman-teman, masih alami. Oh, ini sampai di puncak lagi ya. Jadi teman-teman yang mau ke sini harus hati-hati karena di pinggiran ini tidak ada pembatas. Ya, seperti ini. Ini di sisi sebelah kiri terdapat pantai. Kemudian saya geser ke kanan. Di sebelah kanan juga pantai. Keren ini. Keren. Kemudian di bawah nih. Kita lihat.